siapa? Rasanya set ketiga sudah di bola udah di sana dan match point. Apa yang dirasakan dan strategi apa yang kemudian bisa membalikkan keadaan? Jujur mas, jujur ya. Ya silakan. Kalau saya sakit banget tadi, seriusan. Saya udah nggak tahu yang penting bola yang masuk aja. Bola masuk aja. Bener sih. Gak perasaannya kalau mas ngobrol itu perasaannya doang udah. Karena kami udah nggak tahu, nggak bisa ngomong gitu. Udah mau ngomong, pelatih suruh main begini, begini, begini. Ini ruang tapi ini udah ini ya. Lagi sama Jengku udah gak tahu kemana ya, jadi iya aja. Karena itu yang kami memang kami rasakan gitu. Yang penting bola yang masuk aja. Udah ya bang. Jadi energinya harus tetap di onin terus gitu. Iya sih itu mas. Mengikuti perkembangan badminton di Indonesia? Indonesia apa salah satu negara yang jago di olahraga badminton ya? Ada favoritnya apa? Kevin. Yeah. Kevin yang doubles yang berhasil di Birmingham. Yeah. Kenapa suka Kevin, Pak? Karena dia bisa bermain dengan bagus dan berbakat dan juga apa dia menginspirasikan generasi muda. Terima kasih Bang Mario. Terima kasih. Ya, kita masih banyak yang perlu diperbaiki lagi ya. Kita masih banyak melakukan kesalahan juga ini. Dan tadi di set kedua sih kita sedikit terganggu juga ya waktu dinyatain foul itu benar-benar padahal kan jauh banget gitu kok goyang juga enggak sama sekali tapi apa wasitnya bilang katanya foul ya tapi ya udahlah kita tetap. Itu sangat berpengaruh sekali mempengaruhi mental kena tangan ya kena raket itu sangat berpengaruh kepada mental Kevin ya pertama ya lumayan lah karena itu kan benar-benar apa ya aneh banget sih itu benar-benar weird lah. Di game pertama itu jauh mereka ngubah permainan atau apa di game kedua sampai rame? Akhirnya di luar perkiraan saya gitu jadi wah ini apa cepet ya enak dilihat gitu dan menghibur ya? Ya menghibur gitu. Dan aksinya kocak-kocak kadang-kadang. Yeah. Itu sebenarnya ketika aksi kocak kayak tiba-tiba memukul tapi kemudian dilepas gitu gimana coach? Ya itulah salah satu ciri khasnya Kevin gitu. Yeah. Tapi memang kalau ditahan-tahan memang kadang-kadang nggak bisa keluar. Kalau dia ada keluar gitunya dia lebih lepas. Gitu. Itu penampilan. Tapi hari-hariannya sebenarnya Kevin tuh nggak seperti itu. Cuman mereka di lapangannya seperti justru ketika keluar ketika bertanding ya. Di latihan nggak pernah seperti ada. Itu karena kan bertanding kalau di latihan kan ketemu teman sendiri kan nggak enak kalau sama negara lain sama musuh kan beda itu ekspresinya beda itu mengejek pemain lawan nggak sih sebenarnya atau hanya semacam apa ya, ya iseng gitu ya selama aturan itu menurut saya ya selama aturan itu masih di BWF masih diperbolehkan tidak mengganggu aturan rule kenapa enggak silakan dan itu memang salah satu yang ditunggu sama penonton juga kan itu hiburan jadi ini penampil ya aksinya lain daripada yang lain gitu. Menghibur lah nggak pernah ada kayaknya di pertandingan resmi kayak tiba-tiba mukul dilepas gitu ya kok ya kalau dulu zaman dulu kan kita tahu lah ada salah satu pemain legend Denmark itu Sven Pri kan yeah. Terkenal pukulan di bawah itu ya mungkin gaya-gaya seperti itu kan ini agak sedikit beda Oke, interview dulu. Meli, bagaimana rasanya sejarah tercipta? Sejarah ya pertama kali juara kalau untuk Cucok udah dua kali dia. Gimana Meli? Oh, yang pasti. Ya seneng banget lah, bangga banget. Maksudnya ini kan salah satu cita-cita dan impian juga dari kecil. Siapa sih yang enggak mau juara All England? Pemain maksudnya semua atlet badminton pun kalau ditanya mau juara apa pasti All England, kejuaraan dunia, Olimpik gitu ini ya. Alhamdulillah sih bisa terwujud salah satu impian. Ya. Taktiknya, cok, taktiknya apa cok? Kayaknya menang mudah nih. Sejarah menjadi pemain ganda pertama dalam 22 tahun yang bisa pertandingan gelar. Bagaimana rasanya?
Enggak, kalau sejarah banyak yang udah juara All England berturut-turut. Ya, terakhir kali Ricky Subakja dan Reksi Mainaki tahun 96. Habis itu enggak ada yang bisa mempertahankan dua kali berturut-turut. Ya, itu berarti kan bukan sejarah. Kalau sejarah kan kita pertama kali. Sejarah yang kedua lah, gimana rasanya? Sebelumnya lagi yang pernah juara. Ini enggak berselesai-selesai caranya begini nih. Oke, gimana deh rasanya? Ya, pastinya senang ya kita bisa pertahanin gelar. Dan ini gelar yang bergengsi kan, jadi ya luar biasa lah kita bisa pertahanin gelar ini. Kuncinya apa kemenangannya? Kunci kemenangannya ya kita fokus poin by poin aja ya, dan gak buat kesalahan sendiri, seminim mungkin lah kita buat kesalahan, dan selalu fokus gitu. Markus? Yang mana nih pertanyaannya? Rasanya gimana dan kuncinya gimana gitu? Ya rasanya senang banget, udah bisa juara All England lagi, nggak nyangka-nyangka juga bisa dua kali. Emang agak susah juga, jalannya nggak gampang banget.